Halo, saya kembali lagi di channel Kedai Kopi. Oppo kembali menambah anggota baru dari lini Reno 8 series, yakni Oppo Reno 8Z 5G. Smartphone ini tak membawa perubahan yang terlalu signifikan dari pendahulunya. Desain yang diadopsi tak jauh berbeda dengan Reno 8 series. Perbedaannya terletak pada desain bodi belakang yang dirancang ulang. Desain kamera belakangnya membawa kombinasi antara desain lama dan baru. Area di sekitar kamera diberikan finishing warna yang sedikit berbeda dan kini lebih utuh dari ujung kiri dan atas. Salah satu nilai jual utamanya juga tetap di bawah, yakni dual orbit light. Disebutkan kalau material kaca belakangnya punya ketebalan 0,5 mm dengan ketebalan bodi mencapai 7,6 mm dan bobot 181 gram. Seperti biasa, smartphone Oppo selalu diuji kualitas hardware-nya sebelum benar-benar dihadirkan ke publik. Termasuk Oppo Reno 8Z 5G yang telah berhasil lolos uji drop test 28.000 kali, tombol power 500.000 kali, sampai penggunaan 2 pekan dalam suhu yang ekstrim. Sayangnya tanpa sertifikasi IP rating seperti Oppo A series. Oppo Reno 8Z 5G memiliki layar berpanel OLED dengan bentang seluas 6,43 inci. Resolusi layarnya sudah mencapai Full HD Plus disertai dengan fingerprint di bawah layar. Dari segi tampilan, smartphone ini mengadopsi layar punchhole yang diletakkan di atas kiri layar. Bezel yang dimiliki cukup tipis, tetapi bingkai di bawah layar sedikit lebih tebal. Smartphone ini memiliki konfigurasi 3 kamera belakang, terdiri dari sensor utama 64MP, makro 2MP, dan depth sensor 2MP. Punchhole di bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie beresolusi 16MP. Beralih ke sektor roda berpacu, smartphone ini mengusung chipset 5G kelas menengah dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 695. Chipset tersebut dibandingkan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Terdapat pula slot microSD untuk menambah kapasitas ruang penyimpanan. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 12 yang dilapisi tampilan antarmuka ColorOS 12.1. Lalu di sektor daya, smartphone ini ditopang oleh baterai berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Hadir dalam dua varian warna, yaitu Downlight Gold dan Starlight Black. Perihal harga, smartphone ini dijual dengan harga 12.990 baht atau setara dengan 5,4 jutaan. Smartphone ini sudah dijual di Thailand dan belum diketahui terkait ketersediaannya secara global termasuk ke Indonesia. Ya, semoga saja Oppo Indonesia bisa segera memboyong smartphone ini. Nah, itulah tadi detail spesifikasi dan harga Oppo Reno 8Z 5G. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!